Liput Internasional. Masih tetap kereta ekonomi Pak ya? Betul. Dengan fasilitas yang seperti ini? Betul. Kami menampilkan kereta ekonomi tapi dengan pelayanan prima dan excellent seperti KRA. Pak, tadi ada dari penumpang itu untuk tarif itu tetap biasa Pak? Apakah tetap bertahan lama Pak dengan tarif yang seperti ini dengan kondisi yang bagus ini? Baik. Jadi secara tarif memang ada perubahan sedikit tapi tidak terlalu signifikan, ingin menyesuaikan dengan tuntutan pelayanan kepada para pengguna. Yang berarti pertama kali naik kereta baru ini ya? Nah, sebenarnya udah sering naik Logawa kan. Cuma emang udah tahu kalau di Transnya bakal baru. Terus ya, baru, bagus. Terus gimana? Kami percaya bahwa setiap hasil kan udah banyak kereta yang di aplikasi ya. Kayaknya ini salah satu kereta 25 yang baru juga kayaknya. Itu sih. Fasilitasnya gimana Mas ini? Bagus. Udah kayak yang baru-baru, hampir kayak seperti kereta Aksaka juga yang baru. Jadi mantap banget. Kursinya, terus kamar mandinya ya, kursinya bagus, kamar mandinya juga udah bagus, terus kereta makannya juga udah baru juga kayaknya, kelihatan itu jadi mantap buat KAI sama Logawa, terus ada inovasi. Kami merupakan seberapa sering sih Mas pakai kereta api Logawa ini? Hampir tiap 2 minggu sekali sih kalau pulang ke Brokerto ya, jadi bagusnya kalau ada peningkatan dari Logawa, karena sebenarnya keretanya kan lama banget ya, kalau yang sekarang udah lebih bagus gitu. Selama lebih dari aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.